Dua sepupu dilaporkan hilang setelah dihanyutkan arus deras di Sungai Pahang di Kampung Loyang dekat Sanggang Temeluh. Kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 4.50 petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Hakim Fakih Nur Azmi, 16 tahun dan Muhammad Naufal Farhan Muhammad Azrul berusia 8 tahun. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Muhammad Yusri Osman dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua mangsa dan tiga saudara mereka ketika itu sedang mandi di sungai, namun Naufal Farhan tiba-tiba menghadapi kesukaran akibat arus deras. Hakim Fakih cuba berenang ke arah Naufal dan menariknya tetapi tidak berjaya dan turut dihanyutkan arus deras. Beberapa penduduk kampung yang berada di tepi tebing sungai terjun ke dalam air dan cuba mengesan mangsa tetapi gagal. Sejurus itu, operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan anggota bomba, anggota Angkatan Pertahanan Awam APM dan anggota polis digerakkan namun dihentikan kira-kira pukul 7.30 malam setelah cuaca gelap dan disambung semula hari ini. Meneruskan usaha